penggerak PKK Aceh Ayu Chandra Febiola Nazuar meninjau dan melakukan sosialisasi gerakan transisi PAUD ke SD. Kegiatan ini berlangsung di SD Negeri 1 Syamtalira Bayu, Aceh Utara pada Selasa 26 September 2023. Ayu Marzuki, sapaan akrabnya, beserta rombongan mengunjungi khusus ke sekolah ini. Ikut hadir pada kunjungan tersebut, PJ Bupati Aceh Utara Mahyuzar beserta istri. Dalam kunjungan itu, Ayu meninjau langsung ruang belajar kelas 1 dan berbincang dengan sejumlah anak. Ayu juga melihat proses pembelajaran serta berdialog dengan sejumlah guru. Usai meninjau ruang kelas, Ayu Marzuki kemudian melihat area kantin yang menjual aneka jajanan untuk anak. Ayu mengungkapkan untuk mewujudkan proses transisi PAUD ke SD atau madrasah yang menyenangkan, maka satuan pendidikan perlu menghilangkan tes calistung pada proses penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar. Kemudian, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama, dan juga pembelajaran yang membangun 6 kemampuan anak yang dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada pendidikan dasar. Dan guru harus mau menerima dari manapun anak start sesuai kemampuannya mereka, nggak boleh dipaksa. Ya Pak, terima kasih Pak.